datang-datang langsung dipalakin pertanyaan dari fans. Banyak sekali. Aduh. Wow. Kita bakal jawab-jawab pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya apa aja. Oke. Awalnya sih kayak gak nyadar sih sebenarnya. Pas begitu mesti masuk anak jalanan, kayak belum nyadar tuh. Itu nanya iseng apa? Nanya iseng. Belum ngecer itu mau nanya. Nah, ternyata putus ya. Pas lagi take di set ada di bor di ketemu ini, pas dia lagi duduk tuh. Ya gitu. Langsung gue deketin. Jadi mau jalan nggak, mau nonton nggak gitu. Iya, rame-rame nontonnya gitu, ngomong berdua. Nanti rame-rame ujung-ujung berdua aja. Ini berdua doang. Tapi iseng aja, nggak diajakin. Nah, pas lagi berdua ketemu sama si Cemal lagi kan. Ya udah, terus akhirnya jalan terus ngomong sampai sekarang. Iya. Kalau ngomong suka diulang-ulang. Gimana? Misalnya mau pulang, gitu. Kedua, kalau lagi bosen suka minjem tab, terus download tuh yang game-game cewek itu kan, terus tiba-tiba berubah jadi anak kecil gitu. Gitu, ada suara-suara. Tiga, kalau tidur kadang suka kebablasan itu. Enggak. Bangunin dulu, bangunin. Pas bangunin dia gini. Terus yang keempat, kadang dia tuh suka lupa makan, mesti diingetin. Suka gitu punya mah. Udah gitu, kalau makan mie soto. Yang kelima, suka random kalau ngobrol. Tanya nih dia latihan nyanyi atau gimana. Terus tiba-tiba lagi ngebahas itu, tiba-tiba random ngomong yang lain. Tapi gak ada topik awalnya. Gak ada topik awalnya, tiba-tiba cuma, langsung. Itu kan 25.000, apa? Tapi gak disampaikan. Oh, aku ya? Pertama. Ini pelor ya? Kayak nempel molor gitu. Dimana tidur. Jadi gitu ngorok. Kayak goyang-goyang dikit biar. Jangan salah, biasanya kalau emang cowok-cowok ganteng tuh pasti gini. Tentu sembarangan. Oh no! Kacau. Enggak, itu bokap-bokap. Tapi lucu. Soalnya kalau misalnya ada terus kayak, bentar ya handphone-nya bunyi. Terus kayak, ini callingan. Jadi gitu deret, bentar ada telepon. Padahal aku ketut kan keselnya. Terus dia gitu kalau makan pasti sate. Iya, kalau makan mana sate. Suka lupaan kalau naruh barang. Ya, yang terakhir, yang kelima kebiasaannya manja banget, harus di selalu ngabarin. Kalau misalnya aku lupa ngabarin pasti ngambek. Aku bener. Kalau momen romantis itu waktu di Singapore Player yang waktu kita dinner. Suka tiba-tiba datang nyamperin aku ya. Bawain sesuatu gitu. Barang-barang yang aku mau gitu tiba-tiba ada gitu. Kalau aku nemenin syuting padahal lagi gak ada scene-nya gitu. Kayak kamu sakit, langsung dia tuh ngurusin. Iya, dibeliin apa, obat-obatan apa segala macamnya. Ulang tahun aku itu dia ngasih surprise. Iya. Yeah. Kamu juga. Aku juga ngasih surprise. Kamu dulu, aku dulu. Tapi gak tau. Baju kamu XS.
sama S. Yes. Celana. Celana. Saya tinggalin dong. Celana. 2, 3. Aku juga gak tahu sih. Bukan ini juga. Masa 2, 3 kecil banget? 2. Ya biar kamu kurus kelihatannya kan jadinya. Terus, celana, sepatu. Sepatu. Oh. Sepatu 39, 40. Iya bener. Sekarang baju. Ya papa. Baju kamu M. Tadinya L karena gendut udah kurus jadi M. Celana 29. Amin amin kurus itu berarti. Emang iya? 34 ya? Enak aja. 32. 32. Sepatu 44. Makasih udah cinta aku apa adanya. Aku juga sayang sama kamu. Eh sama kamu jadi sebelah. Aku juga sayang kamu. Kamu pasti nggak bisa nih bikin kata-kata ini. Yang perlu kamu tahu, aku sayang banget sama kamu. Tahu. Iya deh. Ya udah gitu. Terima kasih. Banyak. Thank you.